Welcome back guys, kembali lagi di channel Nado Lindis. Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, kali ini saya akan buatkan kombinasi set terbaru lagi ya. Nah, kombinasi ini dari bundle Iron Blade teman-teman, dari Mystery Shop ya. Nah, jadi di sini ada sekitar 12 kombinasi. Jadi langsung aja kita akan buat kombinasinya teman-teman. Nah, di sini untuk kombinasinya itu tidak gratisan lagi karena untuk bandelnya sudah begitu mahal ya, dan merupakan bandel utama di Mystery Shop. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Nado Lindis, like video ini dan aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Nado Lindis. Oke teman-teman, langsung aja kita akan buat ya kombinasi set pertama. Let's go. Oke, untuk kombinasi set pertama kita akan gunakan rambut dari Iron Blade-nya ya teman-teman. Nah, ini rambutnya cukup keren menurut saya, dan ini mungkin bakalan populer di Free Fire untuk jenis rambut seperti ini teman-teman. Nah, lanjut kita akan pindah ke bagian aksesoris mata. Nah, di bagian aksesoris mata saya gunakan masker Arctic Blue ya teman-teman. Nah, ini dia maskernya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju. Nah, di bagian baju saya akan gunakan baju dari Iron Blade-nya ya. Nah, ini dia bajunya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian celana. Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana musim dingin teman-teman. Dan untuk bandel Iron Blade ini merupakan bandel yang cukup keren ya, karena di bagian baju, celana dan juga rambutnya itu semuanya keren teman-teman. Nah, kita akan pakai dulu celananya. Di sini saya gunakan celana musim dingin ya. Nah, selanjutnya untuk bagian sepatu saya akan gunakan sepatu All Star teman-teman. Nah, di sini kita akan gunakan sepatu All Star, dan ini sudah jadi ya kombinasi setnya. Jika teman-teman suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set kedua. Nah, untuk kombinasi set kedua ini saya tetap gunakan rambutnya. Kita akan beralih ke bagian aksesoris mata teman-teman. Nah, di bagian aksesoris mata saya akan gunakan kacamata hitam ya teman-teman. Nah, kita akan cari dulu kacamata hitamnya. Nah, ini dia kacamata hitamnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju, dan di bagian baju saya akan gunakan baju Pantheme ya teman-teman. Nah, jika kalian tidak punya baju Pantheme, silahkan gunakan baju tato jenis lain, karena baju Pantheme sendiri itu lebih mirip ke baju tato ya teman-teman. Nah, ini dia baju Pantheme ya. Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana dari Iron Blade-nya ya. Nah, ini dia celananya. Untuk di bagian sepatu kalian bisa gunakan sepatu All Star. Di sini saya akan ganti saja ke bagian sendal teman-teman, biar lebih bervariasi gitu ya. Kita akan cari dulu sendalnya. Nah, ini dia sendalnya. Ini udah jadi ya kombinasi set kedua. Jika teman-teman suka kombinasinya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set ketiga. Nah, di kombinasi set ketiga ini agak murah meriah ya teman-teman untuk bandel atau baju yang saya gunakan. Nah, langsung aja kita akan pindah ke bagian aksesoris mata. Karena di bagian rambut saya tetap gunakan dari rambut Iron Blade ya. Nah, pertama-tama untuk bagian aksesoris mata saya akan gunakan masker ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju. Nah, di bagian baju saya akan gunakan baju tato ya teman-teman. Kita akan cari dulu baju tatonya. Nah, saya akan gunakan baju tato tipe yang seperti ini teman-teman. Nah, lanjut kita akan pindah ke bagian celana. Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana Dux Swallowtail ya, karena menyesuaikan dengan base warna maskernya dan juga ikat kepalanya teman-teman. Nah, untuk di bagian sepatu saya gunakan sepatu putih ya teman-teman, biar lebih keren gitu tampilannya. Nah, ini dia sepatu putih, dan ini udah jadi ya kombinasi set ketiga. Jika teman-teman suka kombinasi set ketiga, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set keempat teman-teman. Nah, untuk kombinasi set keempat kita akan pindah lagi ke bagian aksesoris mata. Nah, kita akan gunakan lagi kacamata hitamnya teman-teman. Nah, kita akan cari dulu ya kacamata hitamnya. Nah, ini dia kacamata hitamnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju. Nah, di bagian baju saya akan gunakan baju kemeja teman-teman. Nah, ini dia baju kemejanya. Selanjutnya kita pindah ke bagian celana ya. Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana dari Elite Pass ya teman-teman, yang ini. Dan ini udah jadi kombinasi set keempat. Jika teman-teman suka dengan kombinasi set keempat, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set kelima teman-teman. Untuk kombinasi set kelima kita akan tetap gunakan rambutnya. Kita akan langsung pindah ke bagian aksesoris mata. Di bagian aksesoris mata saya akan gunakan topeng dari Tuxedo ya teman-teman. Kita cari dulu topengnya. Nah, ini dia topengnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju. Di bagian baju saya akan gunakan bajunya ya teman-teman, atau bandel Iron Blade. Nah, ini dia bandelnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian celana. Di bagian celana saya akan gunakan celana dari Iron Blade-nya ya. Nah, ini dia celananya. Ini udah jadi ya kombinasi setnya. Jika teman-teman suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Nah, untuk kombinasi set berikutnya ini merupakan set yang paling saya suka ya teman-teman. Nah, pertama-tama saya tetap gunakan rambutnya. Selanjutnya kita pindah ke bagian aksesoris mata. Di bagian aksesoris mata saya akan gunakan yaitu masker Arctic Blue ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian baju. Di bagian baju saya akan gunakan bandel dari Vigilante teman-teman. Nah, ini dia bandelnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian celana.
Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana cepcil ya. Nah, ini dia celana cepcil. Dan untuk di bagian sepatu saya akan ganti ke sendal teman-teman. Kita akan cari dulu sendalnya. Nah, ini dia sendalnya. Ini udah jadi ya kombinasi setnya. Jika teman-teman suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Nah, untuk kombinasi set berikutnya ini saya akan tetap gunakan baju vigilante-nya ya teman-teman. Di bagian aksesoris mata saya akan gunakan masker dari Crimson Parkour-nya ya teman-teman. Nah, ini dia dan selanjutnya kita akan pindah ke bagian face ya. Nah, di bagian face saya akan gunakan face ini teman-teman. Dari Elite Pass ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan pindah ke bagian celana. Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana dari Inkubator. Nah, kita akan cari dulu celananya teman-teman. Nah, ini dia celananya. Selanjutnya untuk bagian sepatu tetap ya teman-teman, saya gunakan sendal ini. Jika teman-teman suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Nah, untuk kombinasi set berikutnya ini, saya tidak pakai rambutnya dulu ya teman-teman. Kita akan ganti dulu rambutnya ke rambut Pantem. Nah, kita akan cari dulu rambutnya teman-teman. Nah, ini dia rambutnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian aksesoris mata. Di bagian aksesoris mata, saya gunakan masker yang ini teman-teman. Dan kita akan hilangkan lagi face-nya. Nah, di bagian baju saya akan gunakan dari Iron Blade-nya ya teman-teman. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian celana. Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana dari Crimson Parkour-nya teman-teman. Kita akan cari dulu ya. Nah, ini dia celananya. Ini udah jadi ya kombinasi setnya. Jika teman-teman suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Nah, untuk kombinasi set berikutnya ini kita akan ganti bagian kepalanya dengan topi ya. Nah, kalian bisa gunakan topi ini. Selanjutnya untuk bagian masker kita gunakan masker Arctic Blue ya teman-teman. Kita akan cari dulu. Nah, ini dia maskernya. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju. Di bagian baju saya akan gunakan baju dari Bandel Vigilante ya teman-teman. Nah, kita akan pindah ke bagian celana. Nah, di bagian celana kita akan gunakan celana dari Bandel tersebut ya, yaitu Iron Blade. Nah, ini dia celananya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian sepatu. Nah, di bagian sepatu saya akan gunakan sepatu putih teman-teman. Nah, ini dia sepatunya. Ini udah jadi ya kombinasi setnya. Jika teman-teman suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga. Oke, kita akan masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Nah, untuk kombinasi set berikutnya ini saya akan gunakan bandel Alok ya teman-teman. Pertama-tama kita akan ganti rambutnya ke rambut yang biasa, yaitu dari Iron Face. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju. Nah, di bagian baju saya akan gunakan bandel Alok ya teman-teman, atau baju Alok. Nah, ini dia bajunya. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagian celana. Di sini saya akan gunakan celana Alok juga ya teman-teman. Kita akan cari dulu celana Alok. Nah, ini dia celana Alok dan ini udah jadi ya kombinasi setnya. Jika teman-teman suka dengan kombinasinya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Nah, untuk kombinasi set berikutnya ini saya akan tetap gunakan rambutnya. Kita akan pindah ke bagian aksesoris mata. Nah, di bagian aksesoris mata saya gunakan masker atau bandana ya teman-teman. Kita akan cari dulu bandananya. Nah, ini dia bandananya. Selanjutnya kita akan langsung pindah ke bagian celana. Nah, di bagian celana saya akan gunakan celana dari Elite Pass ini teman-teman. Dan kita akan pindah ke bagian sepatu. Nah, di bagian sepatu saya akan gunakan sendal biasa ya. Nah, ini dia sendalnya. Ini udah jadi kombinasi setnya. Jika teman-teman suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Oke, kita akan masuk kombinasi set terakhir teman-teman. Nah, untuk kombinasi set terakhir ini saya akan tetap gunakan rambutnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian aksesoris mata. Nah, di bagian aksesoris mata saya akan gunakan kacamata bolong ya. Nah, ini dia kacamata bolongnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian baju. Dan di bagian baju kalian bisa gunakan baju bola teman-teman. Terserah warna apa, yang penting baju bola ya teman-teman. Kita akan cari dulu baju bolanya. Nah, ini dia baju bolanya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian celana. Dan di bagian celana saya akan gunakan celana dari One Punch Man teman-teman, yaitu celana Genos ya. Dan ini udah jadi kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi setnya, silahkan gunakan dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Mungkin itulah kombinasi dari bandel Iron Blade ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.